Okay, so contoh macam contoh kalau A, A sendiri pun banyak banyak walaupun dia A, dia ada banyak A, A M, A minor lah maksudnya, A minor, A sharp, A, lepas tu ada F flat, lepas tu F condo, A apartment semua ada kat situ. Assalamualaikum semua, kembali lagi dalam Jalil Shah Channel. So dalam segmen info hari ni, aku nak ajar korang ataupun nak kongsikan cara ataupun teknik basic untuk bermain gitar. So pertama sekali, aku nak share sikit lah. So macam aku sendiri, aku belajar main gitar seawal umur 9 tahun, masa darjah 3. So aku mula main bila bercampur dengan orang-orang yang lebih dewasa lah. Masa tu masa sekolah rendah, so ada kawan-kawan yang ataupun kawan-kawan kakak-kakak aku lah yang bujang-bujang yang bermain gitar, yang main gitar. So aku start belajar dari situ. So aku start belajar pada 3 chord, lepas tu 4 chord, lepas tu lama-lama aku waktu tu aku tak ada gitar lagi. Aku pinjam gitar dekat abang tu sendiri, dia bagi aku gitar, belajar latih 4 chord. Lepas tu seminggu jumpa dia balik, lepas tu kecap balik dengan dia. So lama-lama sikit demi sikit boleh mahir lah. So hari ni aku nak kongsikan sikit lah macam mana cara untuk belajar main gitar dan untuk basicnya. So pertama sekali, kalau untuk siapa yang pemula ataupun orang yang baru belajar untuk main gitar, yang baru nak belajar ataupun yang dah tahu main gitar tapi nak tambah lagi kemahiran untuk main gitar. So macam aku sendiri, aku sebenarnya aku dah lama tak main gitar sebelum ni. So aku baru berjinak-jinak balik main dalam tahun ni, 2020 ni. Sebelum ni aku last betul-betul main gitar dalam 10 atau 11 tahun yang lepas, 2009-2010. So lepas pada tu just ada main sikit-sikit tapi tak berapa aktif lah. Itu pun tak ada gitar. So aku beli satu gitar untuk aku main balik. Sebab itu memang minat aku dulu lah, memang nak ke arah tu. Tapi bila lepas pada habis belajar apa semua, so dia jadi minat tu jadi lama-lama jadi kurang. Okay, so pertama sekali, kalau untuk siapa yang ingin belajar main gitar atau basic main gitar, dia ada banyak benda korang kena belajar basic dulu. Antaranya apa ni, kalau untuk belajar main gitar ni sebenarnya dia ada level-level dia agak. Maksudnya dia ada tahap-tahap dia, bukan main game je ada tahap-tahap dia. Kalau main gitar pun dia ada tahap-tahap dia. Sebagai contoh macam kalau kita tengok orang main gitar yang baru mula ataupun dah pandai main gitar, aku boleh tahu sendiri macam mana dia punya tahap. Contohnya tahap 1 ke, 2 ke, ataupun tahap 5 ke. So kita kalau contoh ambil contoh lah, macam aku sendiri daripada 1 ke 5 mungkin aku tahap 3 atau 4. Sebab aku pun nak kata pandai pun boleh main, tapi tak berapa expert sangat lah, orang kata tak adalah profesional sangat untuk main gitar ni. Just tahu basic main gitar, tahu chord dia, tahu dia punya muzik-muzik dia, dan cara bacaan muzik dia macam mana, itu yang aku tahulah. So hari ni aku just nak kongsi pengalaman aku ataupun cara bermain gitar dan alat-alat yang perlu kita tahu untuk main gitar. So pertama sekali, kalau kita nak main gitar, benda pertama yang kita kena ada adalah gitar lah. Tak kisahlah sama ada itu gitar kita sendiri ke ataupun kita pinjam ke orang ke ataupun kita beli baru. Better untuk aku kalau orang yang baru nak belajar main gitar, kalau contoh dia memang dah ada gitar, just guna je gitar yang sedia ada tu. Dan kalau contoh yang belum ada gitar, boleh beli gitar lah. So pertama sekali, kalau untuk beli gitar, aku sarankan kalau orang yang baru nak beli gitar, kalau yang ada modal lebih sikit, boleh beli gitar yang jenis macam akustik macam ni. Dia akustik ni, dia anggaran harga dia atas RM150 dah ada lah. Tapi dia bergantung juga akustik yang macam mana. Sebab macam ni dah siap tune, dia memang ada tuner, memang ada sekali. So tuner ni korang boleh guna untuk tune gitar korang lah. So dia ada lampu hijau ni. So setiap tali gitar ataupun setiap melodi lagu, kita perlu ada tuner untuk dapatkan melodi yang tepat. So setiap tali ataupun arrangement muzik yang keluar daripada gitar ni, kita perlu ada dia punya apa ni, melodi ataupun chord yang tepat untuk kita bermain sebuah lagu. Okay, so ni antara gitar
akustik lah yang aku pun beli juga tahun ni sebab aku nak start main balik. So ada juga gitar lama. Tak kisah kalau aku rasa mungkin ada orang yang ada gitar yang macam ni. Jadi sekitar kapuk lama macam ni. Boleh juga guna, tak ada masalah. Yang penting gitar ni kita pakai dia punya tali yang untuk gitar kapuk ni, tali untuk gitar apa ni, untuk akustik macam ni. Sebab untuk yang orang yang baru belajar ataupun yang memang dah main gitar, yang lebih sesuai untuk kita main gitar sebenarnya kita pakai tali akustik. Tali akustik ni anggaran harga dia dalam atas 20 lah. Kalau biasa kalau tengok biasa tali kapuk mesti orang jual dengan RM1 lebih, dalam plastik ada mamak pun kadang kedai runcit pun ada jual yang RM1 lebih tu. Tapi sebenarnya tali tu tak bagus untuk pemula lah, untuk pemain yang baru nak main gitar sebab tali dia agak keras, so dia membuatkan kita menjari lebih cepat terluka ataupun sakit lah sebab dia keras lah. So aku cadangkan kalau korang nak beli tali gitar, beli tali gitar yang brand akustik lah, maksudnya tali gitar brand akustik. So dia punya anggaran dia ada atas RM20 ke RM60-70 lah. Biasanya kalau korang jenis tak tahu, korang just pergi kedai, mana-mana kedai muzik, bagi tahu dia nak tukar tali gitar akustik. So nanti dia akan bagi pilihan, ada yang jenis yang okey dalam 50 ke 60 yang siap pasang. So kalau korang tak tahu nak pasang macam mana, macam mana nak buka dia, nanti dekat situ korang boleh belajar. Korang boleh tengok macam mana diorang punya proses untuk penukaran tali gitar. Dan juga korang boleh belajar nanti, lepas pada tu kalau korang nak tukar tali gitar, korang boleh tukar sendiri. Okay, so itu yang yang basic paling penting lah. Perlu ada gitar. Yang kedua, korang kena ada tali gitar yang tepat supaya lebih senang untuk korang bermain. Okay, next. So contoh macam aku cakap tadi, siapa yang dah beli gitar akustik yang memang dah ada tune dia, tak ada masalah. So kita just tune mengikut kod yang telah diletakkan lah. So nanti akan beritahu setiap kod tali yang kita perlu adjust lah. So kalau contohnya, kalau korang tak ada gitar korang yang tak ada tune dia, korang masih tune gitar pakai manual, yang main manual A, E semua kan. So korang boleh beli apa ni, tuner yang melekat dekat, yang boleh lekat dekat ujung kepala gitar ni, dia boleh baca korang punya kod kat situ. So dekat situ Shopee pun, Lazada pun ada lah. Kalau untuk aku sendiri, untuk aku lebih mudah kalau aku nak beli barang-barang gitar ataupun alatan gitar, semua biasa aku akan pergi walk-in kat kedai lah. Sebab aku jenis yang, kalau contoh aku beli gitar ni kan, aku jenis orang yang kalau nak pakai gitar ataupun sesuatu alat muzik tu, walaupun pick sendiri pun, yang pick gitar ni pun, aku akan pergi kedai tu sendiri, aku nak tengok keselesaan. Sebab sebenarnya kadang gitar ni, kalau kau cakap gitar tu yang paling bagus ke paling baik nak main pun, tapi kalau kita tak selesa untuk guna gitar tu, susah. So kita pun tak akan rasa dia punya vibe untuk main gitar tu, faham tak? Okay, so kita dah belajar macam mana kita nak beli gitar. Pastikan gitar tu korang selesa nak pakai. Pastikan dia ada condition yang bagus, tali yang okey. Kalau contoh kalau korang baru beli gitar, make sure lepas gitar tu kau pakai seminggu, tali tu kau tukar lah supaya lebih selesa. Sebab biasanya diorang display gitar tu, diorang pakai gitar tu dalam masa yang lama lah kadang-kadang. Kadang-kadang ada jenis macam tu. Okay, so tuner, make sure kalau korang nak mudah, beli tuner yang melekat tu. Kalau tak ada tuner, dan juga ada kadang-kadang setengah gitar yang muka akustik macam ni, kalau korang perasan dekat tengah dia ada yang titik-titik putih ni kan. Macam gitar yang kapuk ni tak ada, dia kosong macam ni. So biasanya kalau gitar kapuk, dia tak ada dekat sini tau, dia ada dekat ujung dia, kat atas ni. Tapi ni dah hilang, dia ada dekat bahagian atas ni. Kalau korang perasan kat gitar akustik ni pun ada kat bahagian atas ni. Okay, so apa guna titik ni? Titik ni sebenarnya memudahkan pemain tu untuk mengetahui situasi ataupun keadaan kod yang dia tengah main ataupun situasi lagu yang dia tengah main. Itu membantu lah, sebenarnya sangat membantu. So kita pergi ke step gitar pula. Tadi kita dah tahu berkaitan dengan condition gitar, tali gitar, semua tuner. So untuk basic belajar gitar, kita kena tahu tali punya kod gitar. Maksudnya kod tali gitar. So kod tali gitar ni secara basic ni kita ada 6 buah tali
Kalau korang ada yang tak tahu, tali gitar ada 6 buah tali. Tapi jangan keliru, ada jenis gitar yang ada 4 tali. Jangan tanya aku kenapa ada 4 tali. So, okay, so yang ni jenis yang original basic gitar. So dia memang ada 6 biji, 6 pasang tali. 6 biji, 6 pasang tali. So ada yang jenis gitar yang ada 4 tali, itu adalah bass gitar. So bass gitar ni dia mengeluarkan bunyi bass lah, yang lebih besar, dan tali-tali dia punya size pun berlainan dengan tali biasa. So kalau tu untuk tali biasa ni, dia ada 6 jenis tali. Yang setiap tali ada nombor. So ada nombor 1 hingga 6 lah. So biasanya kalau orang tengok gitar ni, orang akan fikir tali gitar yang pertama ataupun nombor 1 mesti pada atas lah. Tapi sebenarnya kalau untuk gitar, kiraan tali sebenarnya kita kira daripada bawah. So tali nombor 1 adalah tali yang ke bawah, yang paling nipis tali, yang paling bawah. Ini tali nombor 1. Ini tali nombor 2, nombor 3, 4, 5 dan 6. So sebagai contoh, kalau korang belajar main gitar, bila cikgu ataupun korang punya orang yang mengajar tu bagi tahu, okey, sentuh tali gitar yang pertama. Okey, ini tali gitar pertama. Petik tali gitar yang pertama. Tali gitar ke 6. Tali gitar ke 5. Ke 4, 3, 2, 1. Okey, so itu pertama tali gitar. So tali gitar ni pun sendiri sebenarnya dia ada kod dia sendiri. So setiap tali gitar dia ada kod dia masing-masing. So untuk muzik gitar ataupun melodi muzik, basic dia ada nak ya, ada A, B, C, D, E, F, G. So dia ada 7 huruf atau alphabet saja untuk kod tali gitar. Bermaksud dalam muzik gitar, muzik bukan gitar sajalah. Kalau untuk muzik ni, untuk alphabet dia ada 7 huruf saja yang kita guna. A, B, C, D, E, F, G. So tak ada kod H, tak ada kod I, tak ada kod J, tak ada kod M ke, tak ada. So dia ada kod A sampai G saja. So setiap tali ni ada kod masing-masing mengikut melodi atau muzik dia sendiri. So pertama sekali, aku galakkan siapa yang baru belajar main gitar atau baru mula-mula belajar main gitar, aku galakkan untuk guna pick lah, supaya lebih mudah untuk korang korang apa ni, lebih mudah untuk ke depan nanti korang nak pakai pick ni. Contohnya ada setengah lagu dia perlukan pick untuk dapatkan dia punya melodi yang tepat. So aku galakkan kalau kau mula-mula belajar main gitar, korang mula-mula belajar main gitar, pastikan korang ada pick lah. Bagi speed drum pun boleh jadi juga. So pick ni ada cara guna yang betul. Ada kadang-kadang ikut keselesaan jugalah. Ada jenis orang pegang ujung macam ni, ada jenis orang pegang ujung-ujung, ada tengok orang jadi pegang macam ni. Macam aku tak ada masalah, mana-mana pun tak ada masalah lah. Yang penting korang selesa. Yang penting jangan korang biasa main tu, korang bila korang petik je gitar, speed drum masuk dalam gitar. Tu banyak berlaku lah. So setiap tali gitar ni ada kod dia masing-masing. So macam aku cakap tadi, setiap tali gitar ada nombor 1 sampai 6. Okay. So dan juga ada kod juga. So yang tali yang pertama ni, tali 1 ni, kod dia adalah E. Ni kod E. So tali pertama adalah kod E. Contohnya kalau korang nak tune gitar, korang on tuner ni, okay, dia akan keluar huruf A, B, C. Contohnya kalau korang petik E, dia akan keluar E. Jadi kalau contohnya tak tepat, korang boleh adjust ketepatan dia lah. Korang boleh adjust kalau di sini lah, tune dia nak naik ke nak rendah, ikut tuner dia macam mana. Okay, so tali pertama adalah E. Okay, tali kedua adalah B. Okay, tali kedua adalah B. Tali ketiga adalah G. Okay, so E, B, D. Tali keempat adalah D. Tali kelima adalah A. Tali terakhir, tali keenam adalah E. So E, B, G, D, A, E. So setiap tali ada kod dia. So make sure, macam aku cakap tadi, benda pertama yang korang kena take note, setiap tali dia ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia ada kod juga E, B, G, E, B, G, D, A, E. Okay. So langkah seterusnya, apa yang korang kena belajar untuk basic gitar, korang kena tahu. Kalau contoh korang terpasang dekat gitar ni, dia ada garisan. Okay. So dekat seluruh garisan-garisan ni penuh dengan kod-kod gitar. Sebagai contoh, macam tadi aku cakap, sebenarnya kod dia ada 7 saja. 7 alphabet, 7 nombor saja. 7 nombor pula.
tujuh alphabet. Okay, so contoh macam contoh kalau A. A sendiri banyak banyak walaupun dia A, dia ada banyak A. A, M, A minor lah maksudnya. A minor, A sharp, A, lepas tu ada F flat, lepas tu F condo, A apartment semua ada kat situ. So, termasuk juga A sampai ke G lah. G pun ada juga sharp apa semua. So, dekat dalam fret ni, semua ada kod yang disimpan kat dalam ni. Okay, so, dia ada banyak kod basic yang biasa orang gunakan untuk belajar main gitar. Okay, so biasanya kalau korang tahu, sebenarnya dekat dalam gitar ni, dalam ni, yang garisan-garisan ni, garisan ni sebenarnya kita panggil, okay, macam garisan ni kan. Ini kita panggil fret. Fret ni, kalau contoh daripada sini, kita panggil fret pertama, fret kedua, ketiga, keempat, dia pun ada nombor. So, ikutlah dia punya ni. So, kalau contoh macam aku cakap tadi, dia ada titik-titik ni kat tengah ni. So, bermakna dia ada titik yang fret ni, dia ada simbol-simbol kod juga. Sebagai contoh macam sini A, sorry, macam sini F, sini G, sini A. So dia macam dia setiap apa ni fret-fret yang dekat dalam ni ada kod masing-masing, penuh dengan kod. Okay? Okay, so sekarang aku nak ajar korang secara basic untuk belajar main gitar lah. Sebab macam tadi aku dah bagi tahu tali, nombor tali, nombor fret. Okay, selepas pada tu, lepas kita belajar fret ni, untuk jari sendiri, untuk kita letak dekat fret ni, jari sendiri pun dia ada nombor sendiri. Maksudnya ada macam jari kita ni, jari pertama, jari kedua, ketiga, keempat. So biasa kalau korang tengok kalau buku ke korang belajar kat internet main gitar, setiap tali yang dia bagi tahu tu dia ada nombor-nombor dia. Bagi contoh macam kod A, A minor, aku bagi A minor dulu. Contoh A minor, jari pertama ni dia akan suruh letak dekat tali nombor 2. Lepas tu jari yang kedua ni dia akan suruh letak dekat tali nombor 4. So yang jari yang ketiga ni dia akan suruh letak dekat tali nombor 3, dekat fret nombor 2. So jari pertama dekat fret nombor 1, dekat tali nombor 2. So jari kedua dekat tali nombor 4, fret nombor 2. Sama juga tali nombor 3 dekat fret nombor 2, dekat tali nombor 3. So ini adalah A. Ini adalah A minor. Kalau A betul, A adalah ini. So semua dekat fret nombor 2 dan tali nombor 2, 3, 4. So jari nombor 3 dekat tali nombor 2, jari nombor 2 dekat tali nombor 3. So jari nombor 1 dekat fret kedua dan tali yang keempat. So ini adalah A. So basic korang nak belajar kod dulu. Sebenarnya untuk aku suggest kalau boleh korang belajar dulu macam mana nak sentuh tali. Sebagai contoh kita contoh cuba satu-satu. Contoh tali yang satu ni, kita cuba jari yang pertama. Kita cuba petik dulu bagi dia bunyi. Belajar dulu supaya kita selesa untuk memetik. So tali yang pertama untuk jari kedua. Itu untuk aku sendiri lah. Aku biasa kalau ajar orang sebelum ni pun aku akan cakap macam tu juga. So, ikut keselesaan masing-masing. Contoh aku pakai kod tadi lah, kod A minor. So, jari yang pertama dekat tali kedua, dekat fret ke fret pertama. So, macam ni lah. So, nanti korang belajar, boleh belajar juga macam mana kod-kod yang kita boleh belajar. So, biasa kalau dekat buku, dia akan tulis macam tu lah. Jari pertama dekat fret berapa, semua dia akan tulis macam ni. Okay, so, macam aku cakap tadi, belajar tekan dulu. Kita tekan kita tekan A minor. Dah, tapi guna jari yang pertama dulu. Jari pertama dekat tali nombor 2, fret pertama. Jari kedua dekat tali nombor 4. Bila dah bunyi macam ni, Biasa yang jari pertama ni kena angkat bagian dia supaya timbul macam ni. Kalau macam tekan macam ni, bawah tak bunyi. Tali nombor 1 tak bunyi. Itu adalah basic untuk main gitar lah. Pertama sekali macam aku cakap tadi, untuk part 1 untuk info belajar main gitar ni, aku akan ajar basic macam tadi dulu. Macam mana kita nak pilih gitar, so apa perlu kita tahu tune dia. So kita kena tahu nombor tali 1 sampai 6,
kod tali A, E, 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 B, G, D, A, E. Aku pun dah tersasul lah. So fret dia ni apa benda ni fret. Lepas tu nombor tangan, nombor jari supaya kita boleh belajar gitar. So kalau korang nak nak lebih banyak info lagi, aku akan share untuk part kedua untuk belajar main gitar untuk info ni. So terima kasih semua siapa yang dah tengok video ni. Kalau ada kesalahan ke apa ke, kalau pun ada apa-apa barang feedback ke apa semua, boleh komen dekat bawah. Tolong like, tolong share sekali. Dan yang mana baru masuk dalam channel aku, boleh subscribe dalam channel juga, Jalin Shah Channel. So, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ciao.